Perawan sesuai dengan panduan kami. Mohon izin pejabat Bupati Cilacap, Bapak Kuda dan para pejabat nantinya untuk mengawali menggunakan ruang ini akses sedang dipersiapkan. Pada hari ini hari Senin tanggal 23 September tahun 2024. Deklarasi kampanye damai calon bupati dan wakil bupati Cilacap pada pemilihan tahun 2024. Sebelum beliau jalan kaki dan para pejabat meninggalkan ruangan, Bapak Ibu mohon tetap berada di ruangan dengan kaki kaki, karena saat ini akan dilaksanakan sesi foto bersama pejabat Bupati Cilacap, Forkopimda Kabupaten Cilacap, para pejabat dari lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, ketua anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Cilacap serta sekretaris KPU dan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Mohon izin Bapak Ibu pejabat bersama-sama kita fokus ke kamera utama kami dengan penuh senyum. Kita hitung maju 1, 2, 3. Gaya berikutnya mohon izin Bapak untuk gaya seorang KPU melayani. Tangan kanan diletakkan pada dada sebelah kiri dengan senyum. Fokus ke kamera utama kami, kita hitung mundur 4, 3, 2, 1. Mohon izin yang berikutnya Mas, jadi komplain sama Mas ini. Mengepal tangan kanan sambil senyum kembali ke kamera utama kami bersama-sama. Kita hitung maju semuanya 1, 2, 3. Foto bersama selesai. Berkenan pejabat Bupati Cilacap, foto pindah Kabupaten Cilacap dan para pejabat untuk meninggalkan ruang rapat pleno terbuka, disusul dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap nomor urut 4 dan timnya. Nomor urut 3 mempersiapkan diri. Baik, Bang David. Oke. Kami menyampaikan secara hadir secara resmi bahwa saat ini pukul 12.38 Bapak Gubernur menutup. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Syamsul Aulia Rahman S.Sc.PPSI dan Ibu Tati Amalia Fatma Surya S.Sc.MKM pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap nomor 23 beserta seluruh timnya untuk berkenan mengikuti ruang rapat pleno terbuka. Persiapan selanjutnya kami mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Selamat datang kepada pasangan calon nomor 3 dan pasangan calon
nomor 2 beserta seluruh dunia mundur secara teratur dan rapi menggunakan menggunakan ruang pleno terbuka karena pasangan calon nomor 4 dan timnya sudah menyiapkan sesi debat kedua ini. Bapak Ibu, sahabat pemilih, Anda yang mengikuti kami secara live streaming melalui akun channel YouTube maupun Instagram KPU Kabupaten Cilacap. Dari ruang rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Cilacap mengabarkan bahwa pada hari ini pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap Bapak Dr. Haji Imam Tobari SAGMM dan Bapak Insinyur Muhammad Son Haji Imam telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dengan nomor urut 2. Selanjutnya, sebelum kami menginformasikan lebih lanjut, kembali kami menyapa kepada Anda para pasangan calon dan tim pendukung yang hari ini hadir pada ruang rapat pleno terbuka. Dipersilakan untuk segera meninggalkan ruang rapat pleno terbuka. Selanjutnya, kami mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 4, Bapak Setio Wibowo dan Bapak Fahru Rozi beserta seluruh timnya untuk dapat melanjutkan kegiatan yang meninggalkan ruang rapat pleno terbuka. Sahabat pemilih yang hadir secara live streaming, kami yang kembali menyapa Anda bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap, Bapak Setio Wibowo dan Bapak Fahru Rozi yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari ini 23 September 2024 melalui rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cilacap telah menetapkan pasangan Setio Wibowo dan Fahru Rozi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Dr. Haji Imam Tobari SAGMM yang berpasangan dengan Bapak Insinyur Muhammad Son Haji Imam telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagai pasangan nomor urut 2. Sahabat pemilih, kami melanjutkan informasi kami kepada Anda bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap yang diusulkan oleh pada hari ini telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Cilacap. Rapat umum acara rapat umum ada dikirakan satu kali dalam masa kampanye ini. Kemudian kami juga nanti akan memfasilitasi debat terbuka. Waktu dan tanggalnya belum kami tentukan, tapi kami akan memfasilitasi debat terbuka untuk para pemenang. Ini kan ada 4 pasangan calon, nah ini untuk menentukan kemudian siapa yang berhak menjadi pemenang dalam pilkada ini sekarang sudah. Nah itu sih ya tergantung masyarakat pemilih tentunya. Dari visi misi yang ditawarkan oleh para masing-masing pasangan calon mestinya kan bisa mensikapi apakah visinya yang bagus ataukah personilnya yang apa secara kepribadiannya masing-masing pasangan calon yang bagus. Jadi masyarakat tentunya punya hak pilih yang bisa menentukan. Ya, maksudnya prosentasenya dia itu terpilih menjadi bupati itu kan ada 4 ini. Oh, kalau itu sesuai dengan undang-undang Pilkada ya pasal 10 2016 pasal 100
7 kalau nggak salah, ini adalah pemenangnya adalah perolehan suara yang terbaik. Itu hanya satu kali, Pak? Hanya satu kali. Kalau untuk kedua putaran itu adalah ketika hanya satu pasangan calon. Satu pasangan calon itu kayak model Banyumas itu perhatikan itu pemenangnya berarti harus lebih dari 50% plus 1. Nah, kemudian kalau dua putaran itu kan hanya ada di DKI Jakarta saja. DKI Jakarta. Kalau kita satu putaran. Hanya satu putaran dengan pemilih terbanyak. Pemilih terbanyak. Pasangan ya, dengan meskipun ini calonnya 40. Cukup. Oke. Terima kasih.